Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi di video saya. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu ya. Oke, di kesempatan di video kali ini saya akan modif apometer ini biar bisa di charger dengan charger HP ya. Awalnya apometer ini menggunakan baterai seperti ini 9 volt. Ini baterainya memang agak sulit untuk membelinya ya, jarang tokonya, kalau di kampung jarang yang ada jual seperti ini. Makanya saya akan merubah biar apometer ini bisa di charger ya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Dan baterai ini memang bisa di charger, tapi menggunakan charger yang khusus. Saya pernah buat videonya, chargernya seperti itu, seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama saya akan buka terlebih dulu. Kita cek ini apometernya masih menyala dengan bagus ya. Oke, ini saya akan bongkar terlebih dahulu. Kita buka dengan obeng ya. Oke, kita bongkar. Nah, selanjutnya kita akan buka baterainya. Oke, saya fokuskan terlebih dahulu. Oke, kita cabut untuk jalur strumnya ya. Oke, ini sudah kita cabut jalurnya. Teman bisa lihat di sini ada min dan plus. Oke, selanjutnya saya akan persiapkan alat tambahan, yaitu di sini ada step up ya. Step up, saya fokuskan terlebih dahulu. Ini step up bisa menaikkan tegangan dari 3 volt bisa menjadi 24 volt. Ini harganya murah sekali. Ini harganya 5 ribuan ya. Oke, yang kedua di sini saya membutuhkan modul charger ya, untuk mencharger baterai. Dan selanjutnya saya di sini menggunakan baterai bekas HP Nokia ya. Ini harganya kurang lebih 6 ribuan ya kalau beli di online. Kalau yang original mungkin hampir 15 ribuan ya. Kalau ini 6 ribuan ya. Oke, selanjutnya kita akan rakit terlebih dahulu. Kita akan lubang-lubangi dulu untuk tempat-tempat baterainya. Oke, nanti baterainya akan saya taruh di tutupnya ya. Kita ukur sebentar. Nah, di sini pas sekali ya untuk pemasangannya. Dan untuk modulnya, modul chargernya kita akan taruh di sini. Dan untuk step up-nya saya taruh di sini. Oke. Kita langsung rakit. Sebelum kita merakit, kita lubangi dulu untuk lubang chargernya ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah skip videonya. Ini saya sudah lubangi di sini. Saya lubangi dengan tang seperti ini. Ini tang catut ya. Ini hasilnya agak kurang rapi. Mungkin teman-teman bisa nanti membuatnya yang lebih rapi ya. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya kita akan siapkan kabel. Kabel seperti ini ya. Kabel seperti ini untuk memasang modul chargernya ya. Ini modul charger. Ini saya sudah fokuskan. Ini ada petunjuknya. Di sini baterai min plus, dan di sini ada outnya. Kita pasang terlebih dahulu yang ke baterai. Oke, saya pasang baterai plusnya di plus. Kita kasih timah terlebih dahulu.
Oke, kabel lithium selanjutnya. Oke, ini sudah. Nanti untuk outnya kita pasang kabel. Saya gunakan kabel yang seperti ini ya. Ini enggak besar ya. Oke, ini sudah jadi. Teman-teman sudah bisa lihat ini. Oke. Selanjutnya, saya akan lem terlebih dahulu ya. Saya lem di sini, saya akan balikkan biar nanti. Nanti lampunya bisa biar kelihatan di sini untuk mencajernya ya. Ya, pasang seperti ini. Kita lem di sini ya. Dengan menggunakan lem tembak ya. Oke, ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Kita tunggu sampai kering ya. Saya fokuskan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Oke teman-teman, ini lemnya sudah kering. Sudah bagus ya lemnya. Seperti ini teman-teman, lemnya di sini agak kurang rapi ya yang di sini. Teman-teman nanti bisa rapikan sendiri ya. Oke, ini sudah kuat. Selanjutnya, ini tinggal pasang ke baterai. Kita solder ke tutupnya ya, baterainya. Kita buka dulu. Kita langsung pasang di sini ke baterainya. Di sini saya fokuskan lebih dahulu untuk melihat min dan plusnya. Di sini sudah terlihat yang di sini plus, yang di sini min. Oke, kita langsung ke penyodarannya. Saya akan langsung solder. Kita kasih timah dulu di untuk baterainya ya. Oke, tunggu sebentar, kita kasih timah dulu. Oke, ini sudah ada timahnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita langsung pasang kabelnya yang merah di plus. Selanjutnya yang hitam ke min ya. Oke. Di sini sudah bisa di charger baterainya. Langsung kita ukur ini kabelnya untuk ke step up-nya ya. Ini step up untuk menaikkan tegangan. Ini kan tegangannya 3,7. Kita naikkan ke 9 volt, oke. Kita ukur terlebih dahulu. Seperti ini nanti kita lem di sini. Seperti ini kita ukur terlebih dahulu. Kabelnya, nah kita potong seperti ini, kita potong, oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman, tinggalkan dulu, oke kita kupas sedikit di sini. Selanjutnya saya kasih timah. Oke, selanjutnya kita langsung pasang ke inputnya ya. Ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ini saya fokuskan terlebih dahulu. Oke, di sini ada
in-nya, di sini ada out. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah fokuskan in plus in min dan sama di sini outnya juga sama plus min. Oke, kita pasang dulu untuk in-nya. Oke, teman-teman, ini sudah disolder, saya fokuskan terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lihat. Kita cek dulu di outnya berapa keluar untuk outnya. Kita gunakan hypometer untuk mengeceknya ya. Oke. Naikkan dulu kameranya sedikit. Oke. Kita arahkan di 20 volt ya. 20 volt. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita pasang di minnya ke min. Oke. Plus ke plus. Oke, kita langsung. Oke, di sana sudah terlihat di 8,9. Berarti ini sudah bekerja dengan baik ya teman-teman. Ini sudah step up-nya sudah masuk. Sudah bekerja. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa naikkan di sini tinggal memutar tegangan sampai berapa mau teman-teman. Misalnya 9 volt ataupun lebih ya. Oke, saya rasa ini kurang naik lagi sedikit ya, saya akan putar sedikit. Obengnya tidak ketemu teman-teman, saya gunakan ini saja. Teman-teman bisa lihat di apometernya, saya putar ya. Oke, bisa naikkan lagi. Oke, ini agak lebih nanti apometernya rusak ya. Kita patok di 9 volt aja. Oke, kita naikkan sedikit lagi. Oke, kalau sudah merasa sudah cukup, kita solder langsung ya. Kita akan tes. Oke, selanjutnya kita ambil kabel. Saya turunkan dulu kameranya. Oke, seperti ini. Saya ambil kabel untuk memasangnya ke sini ya, untuk dari outnya ya. Oke, ini cukup. Oke, selanjutnya kita pasang yang hitam. Oke, udah pasang sebelah yang min ke min ya. Pasang. Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat pasangannya ya seperti ini. Oke. Sekarang kita tinggal lem saja. Di sini saya menggunakan lem tembak. Nah, ini bekas sudah ada lemnya. Di kemarin saya pernah pak isi lem. Sekarang tinggal dipanaskan saja ya dengan korek api. Seperti ini teman-teman. Kita tempel langsung di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman. Kita bisa tes terlebih dahulu, kita hidupkan. Oke, nah saya perlihatkan ini sudah menyala ya. Saya naikkan kameranya sedikit biar pas ya. Oke, ini sudah menyala ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kita akan coba cek buzzernya terlebih dahulu ya. Kita masukkan. Tuh.
Oke, kita tes. Oke, ini sistemnya bisa menyala. Oke, selanjutnya kita pasang tutupnya ya. Kita cabut lebih dahulu. Kita singkirkan ini dulu ya. Oke, selanjutnya kita pasang baterainya di tutup baterainya. Tinggal kita tempel saja ya. Di ini teman-teman. Ini kebetulan pas sekali ini ya. Kita rapikan sedikit. Oke, setelah itu baru kita pasang ya. Pasangnya seperti ini teman-teman. Oke, ini kita rapikan biar tidak ada yang menyentuh. Baru kita baut ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, sebelum saya membautnya, saya akan coba charger terlebih dahulu ya. Di sini charger HP-nya ya. Ini charger HP. Saya akan colokkan ke stop kontaknya terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba charger terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa lihat lampunya menyala, berarti sudah bisa mencharger ya. Oke. Jika nanti lampu ini berubah menjadi warna merah, maka dia akan baterainya full ya. Oke. Kita akan langsung baut ya. Kita akan langsung baut. Oke teman-teman, ini sudah jadi, sudah mantap sekali ya, sudah bisa dicoba. Teman-teman bisa langsung mencobanya sendiri ya. Mudah-mudahan berhasil. Jika tidak berhasil, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Berikan sarannya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.